Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, satu hari Nabi tengok satu orang, dia lepas sembahyang, dia pun doa pada Allah. Dia kata, Allah maghfirli warhamni. Ya Allah ampunkan aku, kesianlah aku. Nabi kata kat dia, ajilta ayyuhal musalli, kau tergopoh-gopoh wahai orang yang bersolat. Kemudian Nabi SAW kata, idza sallaita faq'adta, apabila kau dah sembahyang kemudian kau duduk, fahmadillah, kau pujilah Allah Subhanahu wa taala, bima huwa ahluhu, dengan apa yang layak bagi Allah. Summa salli alayya summa du'uhu, kemudian kau berselawat kepada aku, kemudian baru kau doa. Maksudnya kalau nak doa, walaupun ni ada doa, mula dengan apa? Puji Allah pada alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan yuafi, apa puji, bima huwa ahluhu, apa yang layak bagi Allah. Summa salli alayya, kemudian kamu salat, kemudian kamu selawat pada aku. Kemudian kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai habis. Puji Allah kerana kita minta pada dia, dan doa ni pun segala pujian kena selawat pada Nabi. Tuan-tuan, selawat kepada Nabi ni, ada orang kadang-kadang keliru, dia ingat selawat pada Nabi, Nabi akan tunai hajat dia. No, Allah suruh kita selawat. Allah, satu benda dalam Quran yang Allah suruh kita buat, tapi Allah lead by example. Apa dia? Selawatlah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Allah berselawat, yang ini Allah memuji Nabi-Nya, memberi kunyah. Malaikat berselawat pada Nabi, memuji Nabi. Kita selawat pada Nabi, kita doa pada Nabi. Kita kalau tak doa pada Nabi pun, Nabi ini memanglah tetap mulia di sisi. Tetapi bagi suatu nilai dalam diri manusia yang tahu berterima kasih kepada orang yang menyebabkan kita mendapat petunjuk. Tuan-tuan, kalau orang buat baik pada kita, kita jumpa, kemudian kita kata, cik, saya terima kasih, cik tolong kita. Suatu perasaan yang luar biasa datang pada kita, kerana kita tahu berterima kasih, kerana itu insan. Sebab itu kalau kita kadang-kadang kita jumpa satu orang miskin, kita santuni dia, kita cakap benda yang baik pada dia, kita akan rasa satu nilai yang baik dalam dalaman diri kita. Allah memang jadikan diri insan, dia memang install ruh yang seperti itu. Kita jumpa orang yang baik, orang yang kita menyebut orang-orang yang saleh dengan pujian yang baik. Kita sebut pada orang yang layak dengan, kita terima kasih pada orang dengan ikhlas kita. Kita doa pada orang, kita tengok orang kita kesian, kita doa kat dia, dia pun tak tahu. Kita rasa ruh kita baik. Kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh kita baik. Maka kita kata alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad. Besarnya Muhammad, kerana Muhammadlah hajar ni. Ha? Kemudian satu orang, kemudian dia datang, kemudian dia datang solat, kemudian dia puji Allah, kemudian dia berselawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ayyuhal musalli ud'u tujab, wahai orang yang bersolat, doalah pada Allah, Tuhan terima doamu.